Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi ya teman-teman. Nah, video kali ini gue mau review sebuah kayak pisau lipat kecil ya teman-teman ya. Biasa kan gue review center, sekali-kali gue review lah pisau lipat kecil. Karena ini kan termasuk EDC juga, dan ini termasuk kayak pisau lipat gantungan ya. Lalu, gue juga akan kombinasikan dengan center-center yang gue punya, yang mana sih cocok ya. Nah, gue akan review dulu pisau ini ya teman-teman ya. Nah, gue habis beli next tool. Gak tau ya. 1, 2, 3 hari ini tuh gue lagi ngerasa suka sama pisau. Flashback lagi ke zaman dulu pada saat gue beli center, ya. Gue banyak beli warna-warni. Nah, jadi beberapa pisau gue nanti itu warnanya warna-warni ya teman-teman ya. Gue ada pesan beberapa lah. Ya, tapi tenang, gue tetap review center. Oke, gue akan review ini ya. Gue cerita sedikit kenapa gue tiba-tiba bisa kepikir beli Xiaomi, beli center next tool ini ya teman-teman ya. Karena kemarin tuh di rumah gue itu sempat kesusahan cari pisau buat bongkar-bongkar paket. Nah akhirnya gue iseng beli ini satu, tiba-tiba ini teman-teman lihat-lihat pisau kecil-kecil lain lipat, ternyata banyak juga tuh yang warna-warna bagus tuh. Akhirnya ya udah, gue iseng beli, ternyata memang beneran bagus gitu. Mudah-mudahan bagus ya, karena barangnya masih on the way ya. Bukanya susah banget, sampai sobek. Udahlah. Ini gue beli warna merah ya teman-teman ya. Dapat buku petunjuk juga. Ya kan ya, ini nggak usah di review ya teman-teman ya. Nanti kita langsung review langsung aja. Ini dapat silika gel ya sudahlah. Nah, ini nih pisaunya teman-teman, kecil banget. Kalau di petunjuk waktu gue beli sih harusnya gue beli warna merah ya. Nah, di sini juga kelihatan warna merah. Tapi ini warnanya malah merah marun ya. Karena ini warna merah, nanti gue akan kombinasikan dengan center OLED gue yang warna merah juga ya. Kita lihat ada apa aja ya. Ini sepertinya pisau. Ya mungkin buat potong daging bisa ya teman-teman ya. Balikinnya gimana ya? Aduh, nanti gue tahu dulu ya. Nah, gue sudah ketemu cara balikinnya. Ternyata ini dimundurin nih. Ya. Kemarin lucu tuh, ada beli satu pisau, nggak ngerti cara keluarin, akhirnya gue diemin. Sampai sekitar berapa minggu, gue chat orangnya, itu pun masih belum bisa gue keluarin. Oh, ini gunting teman-teman nih. Tuh, penggunaannya harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini ada gunting nih. Oke, nah, ya gunting. Agak susah ya balikinnya ya, karena mesti tahanin teman-teman buat safety ya. Nah kalau guntingnya ya harus dibikin seperti ini, tekan bawah diputar nih. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Pembuka botol, ya. Gue nggak usah keluarin ya, nanti susah masukin lagi. Terus ada ini nih, buat kikir sekaligus ini buat obeng ya teman-teman ya tuh. Nah yang terakhir ini ada apa nih? Gue nggak tahu ini buat apa ya. Mungkin buat buka kaleng kali ya. Berarti dia ada 5 ya. Yang ini tadi udah ya kayaknya. Oh, udah. Nah, dia ada sekitar 5 ya, teman-teman ya. Bentuknya lucu. Nah, gua sekarang akan kombinasikan dengan OLED e-mini gua. Masukin sini. Nah, jadi kalau mau EDC, bawa pisau lipat, senternya pun kita ada.
Jadi begini temennya, tuh cakep ya. Nah, Center Oleh Mini ini tuh lucu. Dia begitu mau nyalinnya tuh gampang, bukan pakai tombol tapi dilepaskan. Ya, klaimnya 10 lumen ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika gue butuh pisau lipat buat pakai kebutuhan sehari, gue tinggal ambilnya sudah berserta senternya ya teman-teman ya. Oke. Oh ya, harga pisau lipat ini tuh sekitar 140.000-an ya teman-teman ya. Kalau Victorino kan lumayan mahal ya. Nih, biar jelas ada fungsi-fungsinya, gue tunjukin aja buku petunjuk. Ternyata masih banyak fungsi loh teman. Ada SIM card pin, ada hole. Ya kan? Tuh, lebih jelas lah ya. Oke. Nah, oke teman. Baik teman, ditunggu ya review review pisau lipat. Gue ada beberapa lagi on the way, lagi iseng beli aja. Tapi nanti gue tetap akan review center ya teman-teman ya. Tuh. Thank you teman-teman. Oh ya, tadi gue lupa, kita akan timbang ya berapa beratnya ya. Karena gue tadi kan nggak tunjukin. Pertama gue timbang dulu ya, tanpa center gue ya, supaya murni ya. Nah, pisau lipat ini tanpa senter 74 gram. Gue juga penasaran nih, senter OLED e-mini gue berapa gram ya. Tuh, 11 gram. Jadi kalau gue tambah senter dan kican ini, pisau lipat ini totalnya jadi 86 gram ya. Cukup ringan ya teman-teman. Oke. Nanti gue sekaligus kasih lihat review Center OLED e-mini 10 lumen ya, terangnya seberapa ya. Nah, ini center e-mini gue yang tadi gue bilang cuma 10 lumen ya. Jarak gue ke pintu paling cuma sekitar 1 meteran lah. Ya, kecil, 10 lumen OLED. Satu mode only ya. Jadi begitu dikeluarin dari penutup belakangnya, langsung dia nyala. Gelap, siapa takut?